Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasyaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah nomor 40. Pada makalah nomor 40 ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu hina su'ira ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Jadi diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, apakah hari terbaik, apakah bulan terbaik, apakah amalannya terbaik. Jadi singkatnya Ibnu Abbas ditanya, hari terbaik hari apa gitu kan, bulan terbaik bulan apa, perbuatan terbaik perbuatan apa, atau amal terbaik amal apa. Maka jawaban Ibnu Abbas, faqala khairul ayami yaumul jumu'ati wa khairus syuhuri syahrul ramadhan wa khairul amali as-salawatul khamsu liwaktiha. Kemudian jawaban Ibnu Abbas, hari terbaik adalah hari Jumat dan bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Lalu amalan yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Ingat ini ya, sholat pada waktunya. Waktu sholat tentu dari mulai awal waktu, tengah waktu, sampai akhir waktu, itulah waktu sholat. Famata, kita lanjutkan, famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum famadha ala dzalika salah satu ayyamin fa balagha aliyan radhiyallahu anhu anna Ibnu Abbas su'ila an dzalika fa ajaba bi kadza fa qala aliyun. Nah, ketika Ibnu Abbas sudah wafat, pada hari ketika datanglah Sayyidina Ali. Dan kemudian Sayyidina Ali itu diceritain bahwa ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ketiga hal tadi itu, jawabannya begini, begini, begini. Nah, maka Sayyidina Ali kemudian menjawab, faqala aliyun. Nah, jadi istilahnya, kalau tadi versi Ibnu Abbas disampaikan kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali punya pendapat yang berbeda, kayak gitu ya. Faqala aliyun, lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriqi ilal maghribi la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas ila anni aqul. Nah, kata Sayyidina Ali, semua ulama dan hukama lalu ahli fikih itu mulai dari masyrik sampai maghrib, seandainya ditanya hari terbaik apa, bulan terbaik apa, amal terbaik apa, pasti jawabannya sama dengan Ibnu Abbas, terkait Sayyidina Ali. Tetapi saya katakan begini, kata Sayyidina Ali, illa anni aqul, tetapi aku berkata, inna khairul amali ma yaqbalullahu ta'ala minka, kata Sayyidina Ali. Amalan terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan Ibnu Abbas mengatakan bahwa amal terbaik adalah sholat pada waktunya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau digabungkan kedua pendapat tersebut, maka jadilah amal terbaik adalah amal pada waktunya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mau istilah kata itu disandingkan, maka dengan kata lain Sayyidina Ali itu mengkritik,
amal apapun kalau nggak diterima Allah ya nggak baik. Tapi amal apapun kalau diterima oleh Allah itulah amal terbaik kita. Kayak gitu. Dengan kata lain, amal terbaik itu bukan hanya sholat lima waktu tepat pada waktunya, tapi amal apapun kalau diterima oleh Allah itu sudah pastilah amal yang terbaik. Kita lanjutkan. Wa khairu syuhur mata tubu fihi ila Allahi taubatan nasuha. Bulan yang terbaik, kata Sayyidina Ali, itu adalah bulan di mana kamu itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, kedua pendapat ini kalau mau digabungkan tentu bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan di mana kita bisa bertobat kepada Allah pada bulan Ramadan tersebut. Tetapi kalau mau disandingkan, maka jadi pendapat semua bulan itu bagus asalkan kita itu bisa bertobat dengan taubatan nasuha dalam bulan tersebut. Mau Ramadan, mau Rajab, mau bulan apa kek, semuanya bagus kalau kita bisa bertobat di dalam bulan tersebut. Tapi jangan lantas bilang kalau enggak bertobat jelek bulannya, enggak juga. Itu kan pemahaman-pemahaman kita aja. Lalu wa khairul ayami ma takhruju fihi minad dunya ila Allahi mu'minan billah. Di hari terbaik adalah hari kematian kita membawa iman dan Islam. Enggak ada hari terbaik kecuali ketika kita meninggal membawa iman Islam. Tadi kan Ibnu Abbas mengatakan bahwa hari terbaik itu adalah hari Jumat. Jadi kalau mau digabungkan, hari terbaik adalah hari Jumat di mana kita meninggal pada hari Jumat tersebut dengan husnul khotimah. Tapi kalau mau disandingkan, apapun harinya asalkan kita meninggal di hari itu dengan husnul khotimah, itulah hari yang terbaik. Waqala sa'ir min bahril basit. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah sa'ir dengan bahrul basit. Amma taro kaifa yublinal jadidani wa nahnu nar'abu fi sirri wa i'lani. Amma taro kaifa yublinal jadidani wa nahnu nar'abu fi sirri wa i'lani la kanana ila dunya wazuh rufiha fa inna awqaniha laysat bi awqani wa'mal li nafsika min qablil mamati fala tagururka kasratu ashabin wa ikhwani. Amma taro ana to ora ningali sapa sira coba kita lihat terjemah bahasa Indonesia saja. Ada tapi sehingga disebutkan amma taro onot orang yang sopo siro kaya payu belina
kale koyo opo nyoba ing kita opo aljadidani barang anyar loro, yaitu siang dan malam. Di setiap siang maupun malam kita selalu dalam ujian. Wanahanu hale utai kita ikunan abu seneng-seneng sapa kita fisirin ing dalam rahasia wa ilani lan ing dalam terang. Latar kanana ila dunya wa syukru fiha ojo rukun itu apa sih nato? Jangan menyandarkan kamu kepada dunia dan keindahannya. Fa inna awqanaha krono setuhune panggonane dunya iku lesat ora ono apa panggonan dunya ora nukupi autoni kelawan panggonan kang kekal. Wa amal lang amal sapa sore nafsi kamaring awak sira min qoblil mamati ing dalem sadurunge mati. Fala tagrur kamu ko ojo mucu ka ing sira apa ka satu ashabin akeh teman wa ikhwanin lan kanca. Jadi istilahnya, apa kamu tidak melihat bahwa siang dan malam terus menguji kita, sementara kita terus bermain-main baik di dalam terang maupun di dalam rahasia. Kamu jangan pernah mengandalkan dunia dan gemerlapnya dunia, karena dunia dan gemerlapnya bukanlah tempat kita yang abadi. Berbuatlah untuk dirimu sebelum kamu mati, dan janganlah kamu terbujuk dengan banyaknya teman, sanak, dan kerabat. Nah, sekarang supaya mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi Al-Jawi mengenai hikmah kali ini. Wan makola tautai makola al-arbanguna kamar patang puluh ikungan Ibn Abbas dan cerita saking Ibn Abbas. Hina suila nari kone denta kone sopo Ibn Abbas denta kone ma iku opo khairul ayami utawi sebagus-bagus sedino. Wa amalan iku opo khairul suhuri utawi sebagus-bagus sebulan. Wa amalan iku opo khairul amali utawi sebagus-bagus se amal. Pakola mongkodawo sopo Abdullah bin Abbas. Khairul ayami utawi sebagus-bagus sedino iku yaumul jumaati dino jumaah. Li anahum krona setuhunnya dino jumaah iku sayidul ayami. Sayyide piro-piro dino, pemimpinnya piro-piro dino. Atau kamu sepaling hu ing sayyidul ayam sapa Allah Gusti Allah Ta'ala hala ma'udur sapa Gusti Allah lihadihil umat yang mari iti kira umat al-Muhammadiyah di kang bangsa Muhammadiyah. Nah, jadi hari Jumat itu merupakan hari terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Wahai suhuri utai sebagus-bagusnya pura-pura bulan iku sahur Ramadhan bulan Ramadhan. Di anahu krono setiap bulan Ramadhan iku unzira dan turunakan bihing dalam bulan Ramadhan apa Al-Quranu Al-Quran. Kenapa bulan Ramadhan itu menjadi bulan terbaik? Karena di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Wafihilan iku tetap inggar usahir Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadhan juga ada Lailatul Qadar. Wa fihlan iku tetap ing dalam bulan Ramadhan asyamu utawi puasa al-wajib, bukan wajib. Nah, di dalam bulan Ramadhan juga bulan di mana diwajibkan puasa bulan Ramadhan. Wa li anna sawaban nafli lan krono setuhune ganjarane perkara sunat ing dalam bulan Ramadhan iku kasawabil fardhi kaya dene ganjarane ibadah fardhu. Jadi kenapa bulan Ramadan jadi bulan terbaik? Di sini Imam Nawawi menyebutkan empat alasan. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua, pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ada puasa wajib. Dan yang keempat, bahwa ibadah di dalam bulan Ramadan sunat itu seperti punya pahala ibadah wajib. Walau isdaku sopo aku Bakrin Abu Bakar Al-Waraqi Sahur Rajab utawi bulan Rajab iku Sahur Zar'i bulane nanem. Jadi ketika masuk bulan Rajab itu saatnya kita menanam. Wa Sahur Sa'ban utawi bulan Sa'ban iku Sahur Sa'in Sahur Sa'i Zar'i waktune nyirami tanduran. Wa Sahur Ramadhan utawi bulan Ramadhan iku Sahur Hasadin
bulannya panen dari kazarhi mengkono-mengkono tanaman. Jadi bulan Rajab waktunya kita menanam, bulan Sya'ban waktunya kita menyiram, dan nanti bulan Ramadan waktunya panen. Lanjutkan. Wa khairul amal itu sebagus-bagus yang amal iku asora waktu pira-pira sholat ala khomsukang limo di waktu ha ing dalam waktune sholat kang limo. Fa innaha krono setuhune sholat lima waktu iku abwabul amali tadi pintune pira-pira amal paita putihat mongko nalikone den buka opo asolawatu piro-piro sholat futihat mongko den buka opo sairo amali piro-piro amal wa ida sudat selan nalikone den tutup sudat mongko den tutup piro-piro amal. Kenapa sholat itu menjadi salah satu amal terbaik? Karena sholat itu ibarat pintunya semua amal. Ketika pintu amal dibuka, maka amalan yang lain pun akan mudah dikerjakan. Sebaliknya kalau pintu ditutup, maka amalan yang lain pun nggak bisa masuk. Fama tamongko wisedo sopo Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalika yaumi ing dalam mengkono-kono dina ay wa huwa utawi dari kalian iku yaumul Jumat dina Jumat. Jadi Ibnu Abbas itu meninggal pada hari Jumat. Famadha mongko liwat ngala dari ka ing atase mongkono-mongkono maut salah satu ayamin telu pira-pira dina fa bala wa mongko teko ngali ri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karoma wajha anna Ibnu Abbas istuna Ibnu Abbas iku segala tentang sapa Ibnu Abbas. Nah dari kasaking mengkono-mengkono masalah kang telu air masali tegasnya mengkono-mengkono perkorok atara tikang telu pak aja ba mengko jawab sopa Ibnu Abbas kita aja kelamu kene ayy bidhali kajabi tegasnya kelamu kono-mengkono jawaban amal guri kawis dan tutur pak kona mengko jawab sopa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karoma wajah lau su'ila lamun tentakoni sopa alung ulama upara ulama wal hukama ulan para hukama wal fukoha ulan para ahli fikih minal masyrik kisakin masyrik ilal maghribi hingga maghrib dari apa dunia barat ke dunia timur. Kalau ulama ahli fikih ahli hikmah ditanya jawabannya ngantir kalmasa ini saking mengkono-mengkono persoalan asal sekena telu lah aja buyuk tidak bakal bodoh jauh kabeh sopa fukoha hukama dan ulama bimis lima kelawan sepadanya jawaban selama aja bakal harus jawab bihi kelar masa Pak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas illa anni aingstuna ingsun iku akulu dawu sapa ingsun Sayyidina Ali maksudnya dijawabi dari ka ing dalam jawab mengkono-mengkono pertanyaan inna khara amal ing setuhune sebagus-bagusnya amal iku ma amal ya baru kang nrimo ing masa Pak Allah Gusti Allah Taala halem marisa Pak Gusti Allah mingka saking sira sawakun kanat senajan ono opo amal ono iku koli latan setitik au kasirotan ake. Jadi baik amal banyak maupun sedikit asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itulah amal terbaik. Wa khairu suhuri uta wa khairu suhuri utawi sebagus-bagusnya sini wakero ya wakero suhuri lan setuhunya sebagus-bagusnya bulan ikuma barang selamata tu bukan taubat sopo sirobi ing dalam suhur ilallahi paling Gusti Allah taubatan kelawan taubat nasuhan kan bagus kalau jauh sopa Ibnu Abbas Ibnu Abbas atau batu anasuha atau batu anasu utai taubatan nasuka itu anadam getun bilqalbi kelawan hati. Apa sih yang disebut taubat nasuha menurut Ibnu Abbas yaitu menyesal dengan hati wal istighfaru bil lisan dan membaca istighfar dengan lisan wal iqla bil badan dan meninggalkan dengan anggota badan wal idmari ala ala yauta ila ma nahallahu anhu dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Wakilan dan dendawakan atau batu tetobat anasuha wakilan dendawakan atau batu utawi tobat anasuhu gitu kan tobat nasuha iku ala ya beki ala amalihi atharo minar masyia siron wajahron gitu. Artinya mengatakan bahwa tobat anasuha itu adalah tobatnya orang yang
nggak ada sama sekali bekas perbuatan dosa yang tersebut, itu sudah betul-betul meninggalkan. Iya, utai tobat wakil ajen jawakan apa sih tobat nasuhai nasuhai itu? Iya, utai tobat nasuhai ku alat iya tobat turis tu kang jepak kang mantak akan opo tobat sohibaha ing kang lapoli tobat arfalaha ing bejo bahagia ajilan ing saiki wajilan ing nanti. Tobat tobat nasuhai itu membuat pelakunya atau orang yang bertobat nasuhai itu menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa khairul ayami la setuhune bagus-bagus dina iku ma barang. Iku ma dina takhruju kang metu fihi ing dalem minat dunya saking dunya ila wahi maring Gusti Allah taala ala murid Gusti Allah bin mati sebab mati metu mukminan hala iman billahi kan Gusti Allah wa qala ta usab asyair sa'ir min bahril basid. Amma taro kaifa yubli nal jadidani wa nahnu nal abu fi sirri wa i'lani la tarkannanna ila dunya wa zuhru fiha fa inna awqanaha laysat bi awtanin wa man li nafsika min qablil mamati fala tagruruka kathratu ashabin wa ikhwani wa qaluhu kaifa yablina al-jadidani ay yufnina al-laylu wa naharu. Siang dan malam itu terus istilahnya menggerogoti kita. Sekarang malam, besok siang, sekarang malam, besok siang terus. Siang dan malam berganti, enggak terasa. Tahu-tahu kita ada menjemput. Wa hadhil abyad asamatu min bahril wafir tunsaful Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, sejalan dengan syair, dengan isi makalah ini, Imam Ghazali itu membuat syair. Atatulupu antakuna kathiro malin wa yusmanga minka kauluka fil makoli. Apakah kamu selalu mencari harta yang banyak dan kamu kepengin kata-katamu didengar orang? Jadi istilahnya itu salah satu perbuatan orang bodoh itu terus mengumpulkan harta yang banyak, terus kata-katanya pengen didengar orang. Wa mingkulin nisa'i taro wadada. Nah, terus kepengen dicintai setiap wanita. Tasurru bihi wa mingkulir rijal wa mingkulir rihal. Wayatia kalhina waduro sahidan muhaban mukarroman wakasi romalin watukfa kula hadisatin wamakrin minal ada wamiman kana wasahin wa kana waliyin fakul ya hayu ya koyumu alfan mukammalatan ngala maril layali bilailin au naharin inna fima asyartu ilaihi mahrosin kulli gholin wala zidma dakartu wala tadahu fabrihi tablihur rujba awali. Beginilah maksud Imam Ghazali. Setiap manusia itu kan istilahnya dibekali dengan hubus syahwat, cinta terhadap sesuatu. Setiap orang tentu secara alamiah kepengin kaya raya, secara alamiah kepengin kata-katanya didengar orang, secara alamiah pengin punya jabatan, secara alamiah kepengin terus dicintai setiap orang, terus banyak hal alamiah kan gitu ya. Nah, yang alamiah ini ketika niatnya tidak karena Allah, ketika cara mencarinya tidak sesuai dengan syariat Allah, dan ketika sudah mendapatkan tasarufnya tidak sesuai yang dianjurkan Allah, semuanya itu disebut dunia yang fana,
dunia yang membuat kita celaka. Nah, ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Dunia seperti ini membuat kita itu sengsara di dunia dan di akhirat. Tetapi ketika kita niat mencarinya karena Allah, kita pengen kaya raya, oke. Tapi dari awal mencarinya karena Allah ikhlas. Kemudian cara mencarinya sesuai dengan hukum Islam. Setelah dapat ditasarufkan, jalan itu enggak masalah. Itu merupakan dunia-dunia yang merupakan mazra'atul akhirat. Jadi mau menempuh jalan yang mana silahkan. Asal lillah itu tidak termasuk dunia. Nah, lalu bagi orang-orang yang enggak mau direpotkan, kan begini. Kita mencari harta yang banyak, ujungnya apa? Kepengin bahagia. Ternyata ada orang yang bisa bahagia tanpa harta yang banyak. Iya kan? Tinggal pilih mau bahagia dengan harta yang banyak atau mau dengan bahagia dengan harta yang sedikit. Ini kalau mau milih, pilihlah. Nah, ada orang ketiga yang tidak milih, dikasih harta yang banyak, siap. Tidak dikasih harta yang banyak, siap. Ini tipe yang ketiga. Tipe yang orang yang ridho. Nah, tetapi kalau pilihan Anda itu kepengin terbebas dari syahwat yang tadi itu, Imam Ghazali di sini memberikan satu trik lah, satu terapi kira-kira tersebut. Begitu, bacalah ya hayu ya qayyum. Jadi Anda itu disuruh baca ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum 1000 kali setiap malam. Insya Allah kalau mau membaca ya hayu ya qayyum 1000 kali setiap malam, maka keinginan kita itu sudah tidak duniawi. Duniawi lagi. Kita mungkin kepengen kaya raya, tetapi semata-mata sudah tidak duniawi lagi untuk syiar agama Allah. Cuma ya begitu. Sudah jelas ya. Jadi intinya di sini kembali lagi bahwa menurut Ibnu Abbas, hari terbaik itu adalah hari Jumat. Menurut Ibnu Abbas, bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan. Lalu amal terbaik adalah sholat pada waktunya. Sementara menurut Sayyidina Ali, hari terbaik itu adalah hari di mana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amal terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bulan yang terbaik adalah bulan di mana kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi hikmah dari Imam Ghazali, kalau kita kepengin bisa mengendalikan sesuatu yang sifatnya duniawi, maka ada satu wiridan Asmaul Husna, sini ya hayu ya qayyum, dibaca 1000 kali setiap malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.